Pemuda LDII Kabupaten Indramayu menyelenggarakan perkemahan Cinta Alam Indonesia dengan tema mencetak generasi profesional religius yang berjiwa Pancasila dan cinta lingkungan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Bumi Perkemahan Sukanyiru Sumedang, Jawa Barat pada 21 hingga 23 Juli 2023. Acara yang diikuti sekitar 100 pemuda tersebut bertujuan untuk membentuk generasi muda yang alim dan faqih, berakhlakul karimah dan mandiri, serta memupuk jiwa Pancasila dan cinta terhadap lingkungan. Ketua Pemuda LDII Indramayu, Rahmat Huda, berharap para generasi muda yang mengikuti Camping Cai bisa menjadi pemimpin masa depan yang memiliki integritas. Kami berharap generasi pemuda LDII dapat benar-benar tumbuh menjadi pemuda yang profesional religius, berjiwa Pancasila, dan peduli pada lingkungannya, sehingga dapat berperan dalam membangun karakter pemuda di masa yang akan datang. Perkemahan Cinta Alam Indonesia yang diselenggarakan LDII Indramayu ini merupakan upaya untuk mencetak pemuda-pemuda berkualitas untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Cai Indramayu!